Jeffrey pagi-pagi sekali sudah siap siaga di rumah Daryl. Bahkan mobil yang biasa ia kendarai sedang ia bersihkan terlebih dahulu sembari menunggu Alicia muncul. "Jeff, kenapa rajin banget datang pagi-pagi begini?" tanya Pak Janu, salah satu security di rumah tersebut. "Kan mau antar calon ibu untuk anak-anak saya, Pak," jawab Jeffrey sambil tetap membersihkan mobilnya. Alis Pak Janu bertaut. Ia tampak berpikir sejenak. "Oh, mau antar Markona ke pasar ya?" tebak Pak Janu. Jeffrey menghentikan kegiatannya sejenak. "Kenapa malah Markona, Pak?" protes Jeffrey. "Atau mau antar si Pinem?" tebak Pak Janu lagi. Jeffrey menepuk dahinya. "Aduh, saya nggak tertarik sama semua pembantu di sini, Pak. Lagian ngapain juga saya sampai bersihin mobil cuma buat antar mereka ke pasar?" Jeffrey menggerakkan badannya seperti kegelian sendiri kalau mengingat bagaimana ganjilnya para asisten rumah tangga Daryl. Jeffrey menoleh ke kanan lalu ke kiri sejenak. Ia ingin memastikan apakah ada salah satu dari mereka yang menguping pembicaraan ini, karena informasi yang mereka dapatkan itu bisa lebih cepat tersebar daripada berita di Lambeh Tura. "Terus mau antar siapa, Jeff? Memang siapa calon ibu buat anak-anak kamu?" lagi Pak Janu masih kepo. "Nona Bule cantik, Pak," jawab Jeffrey dengan percaya diri. Pak Janu langsung menutup mulutnya dengan tangan sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. "Boleh mimpi, Jeff, tapi jangan ketinggian." "Mimpi itu kan gratis, Pak. Jadi nggak apa-apa kalau mimpi ketinggian, kan? Siapa tahu mimpi bisa jadi nyata." "Memangnya Mas Jeffrey mimpi apa?" "Mimpi basah sama Neng ya." Tiba-tiba saja salah satu asisten rumah tangga Daryl muncul sambil membawa segelas kopi untuk Jeffrey. "Neng juga sering mimpi basah sama Mas Jeffrey." Jeffrey langsung menjaga jarak amannya pada Neng. Ketakutan sendiri mendengar kata-katanya. "Maksudnya Neng itu mimpi cuci mobil sambil basah-basahan sama Mas Jeffrey. Ini minum dulu kopinya, Mas. Kopinya agak pahit. Kalau mau lebih manis tinggal cium aja Neng," ucap Neng sambil memonyong-monyongkan bibirnya siap memberi kecup basah manja pada Jeffrey. Enggak usah, Neng. Saya sudah ngopi di rumah. Kasih ke Pak Janu aja kopinya." Jeffrey takut kalau kopi yang Neng berikan berisi mantra-mantra pelet supaya Jeffrey tertarik padanya. Jeffrey doanya ditawarin kopi. "Masa saya enggak, Neng? Sini biar saya aja yang minum kopinya kalau Jeffrey enggak mau." Tanpa basa-basi, Pak Janu langsung meraih kopi yang Neng bawa. "Eh, itu khusus buat Mas Jeffrey tersayang, Pak. Ngapain Bapak yang minum?" "Aduh," Neng mau protes. Tapi kopi itu sudah diseruput duluan oleh Pak Janu. Tak peduli Neng mau protes seperti apa, Pak Janu langsung membawa kabur kopinya ke pos security di depan. "Mas Jeffrey sih, kopi spesialnya jadi diambil Pak Janu kan?" keluh Neng pada Jeffrey sambil memukul dada Jeffrey dengan gaya manja. Jeffrey mencoba menghindar dari pukulan manja yang bukan membuat Jeffrey sakit, tapi geli. Netranya tiba-tiba teralihkan saat mendengar Pak Janu menyapa seseorang yang baru saja masuk ke pintu gerbang. Sosok bidadari tak bersayap yang sedang memakai baju olahraga seksi. Ditambah buliran keringat yang membasahi wajah dan tubuhnya makin membuat kesan seksinya terpancar. Buru-buru Jeffrey mendorong Neng ke samping, lalu segera menyapa perempuan cantik yang berpakaian seksi itu. "Selamat pagi, Non Al," sapa Jeffrey dengan sangat ramah. "Hai Jeff, wah pagi-pagi banget kamu sudah di sini." Alicia melirik smartwatch yang melingkar di pergelangan tangannya. "Iya Non, kan saya janji mau antar Non Al ke kantor. Jadi saya bersihin mobilnya dulu," jelas Jeffrey sambil menunjuk mobil yang ia bersihkan. "Oh oke, kalau gitu aku mau mandi dan siap-siap dulu ya." Alicia langsung pergi dari hadapan Jeffrey sambil memberi senyum manisnya. Jeffrey melambaikan tangannya saat Alicia kian menjauh. Netranya tak lepas memandang bokong seksi Alicia. "Empuk banget," gumam Jeffrey. Sementara Neng yang memperhatikan sedari tadi, langsung manyun begitu tahu kalau ternyata Jeffrey seperti memberi sinyal khusus pada anggota baru di rumah itu. "Awas aja ya, Mas. Neng juga bisa punya body gitar Spanyol seperti Non Alicia." Neng berkacak pinggang ke arah Jeffrey sambil kemudian melangkah pergi dengan mengibaskan rambut panjangnya hingga mengenai wajah Jeffrey. Neng menjauh sambil ngambek.
Sementara Jeffrey hendak bersin karena mencium aroma debu sekaligus rempah-rempah bumbu yang menempel di rambut Eneng tadi. "Daddy mana, Pi?" tanya Daryl pada Bibi Madonna saat ia hendak sarapan di meja makan. "Tuan kemarin telepon Bibi, katanya ada kepentingan dengan temannya. Jadi katanya Tuan langsung berangkat ke luar negeri, Den," jelas Bibi Madonna. Daryl tertegun sejenak. Ia lantas meraih gawai miliknya. Mungkin saja dadinya ada mengirim pesan tapi Daryl tidak sadar. Tapi setelah Daryl teliti lagi, tidak ada pesan masuk dari dadinya. "Ke luar negeri? Kapan? Kenapa Daddy nggak bilang sama saya, Pi?" tanya Daryl lagi. "Ya kemarin langsung berangkat, Den. Cuma kirim pesan ke Bibi untuk kasih tahu Den Daryl kalau Tuan ke luar negeri. Ada urusan dengan temannya di sana." Daryl menghela napas. Ia merasa kalau dadinya belakangan ini juga sibuk. Bahkan ke luar negeri tanpa maminya dirasa sangat jarang terjadi. Biasanya sesibuk apapun, pasti mami Daryl selalu diajak untuk ikut. Mungkin karena maminya juga sedang liburan. Jadi mereka pun terpisah. Tak berselang lama, Alicia pun ikut duduk di meja makan tersebut. Kini tampilan Alicia jauh terlihat lebih elegan dan jauh lebih dewasa dengan pakaian rapi khas eksekutif perempuan. Bibi Madonna berkesima. Kaget sendiri karena Alicia tampak berbeda. "OMG, you look perfect." "Thank you, Bi," balas Alicia sambil tersenyum. "Wah, dijamin deh kamu jadi inceran bapak-bapak di kantor, Al," celetuk Daryl tiba-tiba. "Maksudnya gimana, Kak?" tanya Alicia bingung. "Ada yang masih muda plus bening seperti kamu. Pasti jadi oasis segar buat bapak-bapak petinggi di kantor," jelas Daryl. "Selama aku nggak kepancing, dan selama mereka tahu kalau aku cucu dari pendiri perusahaan Harrison Corporation ini, apa mereka berani macam-macam?" Daryl tersenyum tipis. "Palingan kamu cuma jadi target tatapan mata nakal mereka aja, Al. Tapi kalau ada yang ganteng dan body oke, boleh aja sih. Biarpun suami orang," Daryl menginterogasi. Alicia hanya mengedikkan bahunya tanpa menjawab apa-apa seputar masalah itu lagi. "Uncle Kyle mana? Gak sarapan?" tanya Alicia kemudian. "Keluar negeri, Non," sahut Bibi Madonna yang masih di sana. "Hah? Keluar negeri? Pantesan semalam gak kelihatan. Jadi Uncle Kyle langsung keluar negeri." Alicia sedikit kaget. "Mungkin ketemu temannya di sana. Daddy punya banyak teman, dan kadang juga sering semaunya aja. Kapan aja Daddy mau berangkat, ya langsung berangkat aja. Biarpun gak bawa koper," jelas Daryl. Alicia manggut-manggut mendengar penjelasan Daryl. "Nanti kamu ke kantor bareng aku aja," tawar Daryl. "Ada Jeffrey yang udah siap-siap dari tadi untuk antar aku ke kantor," jawab Alicia. "Jeffrey?" "Iya, dia pagi-pagi udah bersihin mobil. Katanya untuk antar aku ke kantor." "Gercep juga tuh anak," umpat Daryl. "Ya udah kalau gitu, kamu berangkat sama Jeffrey. Biar aku sendiri bawa mobil juga. Aku mau mampir ke suatu tempat sebelum ke kantor." "Oke."